Joget yo, asik. Gimana? Kami persilakan mempelai pria untuk dapat maju ke depan. Baik, silakan nanti berada di depan rumah mempelai wanita. Dan seluruh rombongan dipersilakan dapat masuk. Kita akan melaksanakan tembu manten kepada mempelai wanita untuk dapat dibawa keluar. Bapak-Ibu hadirin tamu undangan yang telah hadir, kami persilakan langsung saja menuju ke meja prasmanan dan menikmati santapan yang telah kami sediakan. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, sejenak berada kita alihkan pandangan kita inilah mempelai wanita kita Nur Hidayah Eskom yang telah di-makeup oleh Ramal Rana Askian. Kami persilakan Nur Hidayah Eskom dapat maju ke depan memberikan salam penghormatan kepada suami tercinta. Silakan memberikan salam, silakan bersalaman dicium tangan suami tahan. Akan diambil gambar oleh Herla Khomeini fotografi. Hari ini kita saksikan selanjutnya mempelai wanita akan mengelilingi mempelai pria sebanyak 3 kali. Ini tentunya adalah sebagai simbol dan pertanda bahwa kini mempelai wanita tidak bisa hidup bebas lagi, karena di sekelilingnya akan ada mempelai pria Ricky Muhammad Alian Eskom yang selalu mengawasi dalam setiap gerak, dalam setiap langkah, dan juga yang akan melindungi mempelai wanita Nur Hidayah Eskom. Kita saksikan kemudian selanjutnya. Hari ini mempelai wanita berkeliling sebanyak 3 kali mempelai pria, kemudian berada di hadapan mempelai pria. Selanjutnya kami persilakan mempelai wanita untuk dapat mencuci kaki mempelai pria. Ini sebagai lambang ataupun sebagai simbol tanda bakti istri kepada suami. Kami persilahkan Nur Hidayah untuk dapat mencuci kaki suami tercinta. Ini juga bertujuan agar nanti kembali kepada kesucian. Kami persilakan selanjutnya mempelai pria untuk dapat menginjak sebuah telur ini sebagai doa yang akan berbakti kepada kedua orang tua agama, dosa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu hadirin, masih kita saksikan rangkaian prosesi pernikahan dari adat Jawa. Selanjutnya
mempelai wanita juga dicuci oleh pemandu adat. Jadi tentunya agar nanti kedua mempelai kembali kepada kesucian sebagaimana seorang bayi baru dilahirkan. Selanjutnya ayahanda akan memberikan air minum di awali untuk mempelai pria. Ini adalah sebagai tanda ayahanda memberi bekal untuk kehidupan. Lanjutkan dengan memberikan air minum kepada mempelai wanita. Selanjutnya ibunda juga memberikan air minum. Ini untuk mengisi kehidupan. Agar nanti dalam menjalani kehidupan berumah tangga diberikan kekuatan sekuat-kuatnya sehingga dapat menjalani kehidupan berumah tangga dan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Tadi ibunda mempelai pria telah memberikan air minum, dilanjutkan ibunda juga dari ayahanda mempelai pria. Terus selanjutnya kita akan hantarkan kedua mempelai menuju ke singgasana pelaminan. Hantarkan dengan sebuah kain panjang yang disebut dengan sikepan sindur. Sikepan sindur ini adalah merupakan sebuah prosesi adat istiadat dari suku Jawa dengan simbol bahwa kedua mempelai kini mereka telah memiliki ikatan pernikahan. Jadi tentunya mereka harus saling menjaga, harus saling melindungi dan saling mencintai. Hantarkan ayahanda dan juga ibunda tercinta dari mempelai wanita. Kami persilakan pada ayahanda dan juga ibunda untuk dapat menghantarkan kedua mempelai menuju ke singgasana pelaminan. Hari ini kita saksikan dihantarkan dengan sebuah kain panjang menuju ke singgasana pelaminan. Kami silakan ibunda dan juga ayahanda untuk mengantarkan kedua mempelai menuju ke pelaminan. Bapak-Ibu hari ini kita saksikan adalah sebuah prosesi adat istiadat dari suku Jawa. Kita akan saksikan kedua mempelai dihantarkan ayahanda dan juga ibunda tercinta, ibunda dan juga ayahanda dari mempelai wanita. Kita akan dengan sebuah kain panjang yang disebut dengan sikepan sindur. Ini tentunya adalah sebagai simbol bahwa kini kedua mempelai telah memiliki ikatan pernikahan. Oleh karena itu, mempelai harus siap saling menjaga, saling memberikan cinta dan kasih sayang. Karena kini mereka telah menjadi kekasih yang halal. Akan menjalani kehidupan berumah tangga. Hari ini saksikan kedua mempelai telah sampai di singgasana pelaminan. Hantarkan ayahanda dan juga ibunda tercinta, kalau kesilakan para ayahanda dan juga ibunda untuk datang duduk juga di singgah. Ibunda dan ayahanda sudah dapat duduk di singgasana pelaminan. Lanjutkan acara selanjutnya dengan sungkeman.